Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, balik lagi dengan aku Bu Mbar Channel. Hai konco YouTube, ya apa kabare? Hai bunda semua, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini, temenin Bu Mbar kegiatan hari ini ya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe biar Bu Mbar makin semangat untuk bikin video terbaru selanjutnya. Oke, Bu Mbar hari ini mau share kegiatan masak lagi ya. Menu sederhana, menu masakan rumahan yang istimewa. Nah, ini tadi Bu Mbar udah kupasin buncis, dan ini Bu Mbar juga udah kupasin bawang putih dan bawang merah sekalian cabe. Ini Bu Mbar siapkan minyak panas buat goreng cabe, bawang putih dan bawang merah karena mau bikin sambal tomat. Ups, iya, tomatnya juga digoreng ya. Nah, sambil nungguin bahan sambalnya layu, di sini Bu Mbar potongin buncisnya ya. Ini Bu Mbar pakai setengah buncis yang Bu Mbar beli kemarin. Ini nanti mau Bu Mbar tumis aja buat lauk si kakak kembar. Ini nanti Bu Mbar tumis pakai telur orak-arik. Itu Bu Mbar pakai 3 telur ya, dari telur yang sisa minggu kemarin. Nah, ini untuk bumbunya, bawang putih dan bawang merah Bu Mbar ulek aja. Ini Bu Mbar kasih bumbu bawang, maaf, garam, gula dulu biar mempermudah untuk menghaluskan bumbunya. Nah, oke, di sebelah Bu Mbar lagi ngorak-ngarik bahan sambal ya biar nggak gosong. Ini Bu Mbar orak-arik dan Bu Mbar angkat setelah layu. Nah, setelah itu Bu Mbar langsung aja ngulek si bawang putih dan bawang merahnya ya. Ini sengaja nggak Bu Mbar kasih cabe karena ini buat anak-anak. Kalau Pak Suami dan Bu Mbar pengen pedes ya, itu ada sambal tomat. Alhamdulillah bumbunya udah halus, langsung aja mau Bu Mbar tumis di minyak goreng bekas bikin bahan sambal tadi ya, buat goreng cabai dan tomat tadi. Bu Mbar buat numis bumbunya ini aja biar lebih sedep. Nah, ini Bu Mbar orak-arik, Bu Mbar tumis dulu biar baunya keluar, biar harum dulu, lalu Bu Mbar masukkan buncisnya. Nah, ini buncisnya udah Bu Mbar cuci dan langsung aja Bu Mbar masukkan, dan bekas cobek buat numis ngulek bumbu tadi udah Bu Mbar kasih air dan Bu Mbar masukkan ke sini biar buncisnya cepat empuk. Nah, untuk hari ini Bu Mbar masaknya cukup satu menu aja ya, karena terong santan yang kemarin itu ternyata kepedesan buat anak-anak, jadi yang makan cuma Bu Mbar dan Pak Suami. Nah, untuk hari ini Bu Mbar mau bikinkan sayur buat anak-anak, dan sayur terong yang kemarin itu masih sisa, bisa buat makan Bu Mbar dan Pak Suami untuk hari ini. Nah, ini Bu Mbar kocok 3 telur dari telur yang sisa minggu kemarin. Nah, ini Bu Mbar campur aja ke buncisnya dan langsung aja Bu Mbar orak-arik. Dan kalian jangan salah fokus ya, ini telurnya nggak akan amis kok, karena di orak-arik sampai benar-benar mateng. Nah, sambil diorak-arik Bu Mbar tambahkan ketumbar, lada, penyedap rasa. Alhamdulillah masakan Bu Mbar hari ini udah mateng, ada tumis buncis dan telur orak-arik. Nah, ini nanti sebagai pelengkap Bu Mbar mau bikin sambal tomatnya. Dan ini setelah mateng Bu Mbar mau angetkan si sayur terong santan kemarin ya, ini Bu Mbar angetkan. Nah, sambil nemenin sayur santannya hangat, di sini Bu Mbar mau ulek sambal tomat. Sambil nemenin Bu Mbar ngulek sambal tomat, Bu Mbar mau nyapa bunda-bunda semua. Hai bunda-bunda semua, terima kasih yang sudah support YouTube channel Bu Mbar selama ini, yang punya channel YouTube maupun yang tidak punya channel YouTube.
Terima kasih atas support dan dukungan kalian. Dari komen-komen positif yang kalian tulis di kolom komentar, disitulah semangat untuk Bu Mbar untuk terus bikin video terbaru selanjutnya. Semoga kalian suka dengan videonya dan dapat menginspirasi, dan semoga kebaikan kalian dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat kalian yang baru aja gabung atau baru menemukan YouTube channel Bu Mbar, Bu Mbar ucapkan selamat datang. Salam kenal dari aku, Bunda 4 orang anak yang punya anak kembar. Di sini aku men-share kegiatan keseharianku sebagai ibu rumah tangga. Semoga videoku dapat menginspirasi dan kalian suka dengan videonya. Jangan lupa bantu support YouTube channel Bu Mbar dengan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru dari Bu Mbar. Jika suka video ini silakan di like, tinggalkan kritik dan saran yang mendukung di kolom komentar, dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya jika video ini bermanfaat. Follow IG Bu Mbar yang ada di layar atas biar kita bisa saling silaturahmi di Instagram. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, menu masakan simpel sederhana ala Bu Mbar udah mateng. Ada tumis buncis telur orak-arik dan sambal tomat, dan ada sayur terong santan di hari kemarin. Terima kasih buat kalian yang sudah ngikutin Bu Mbar hari ini. Semoga video Bu Mbar dapat menginspirasi dan kalian suka dengan videonya. Jangan lupa bantu support YouTube channel Bu Mbar dengan tekan tombol subscribe. Dan jika Bu Mbar ada salah kata, Bu Mbar mohon maaf. Bu Mbar akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video. Bye.